Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan pengerjaan sejumlah ruas jalan yang rusak berat di Lampung akan dimulai pada bulan Juli nanti. Proses lelang atau tender proyek perbaikan jalan akan dimulai pada akhir Mei bulan ini. Menteri PUPR menyebut Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dibuat sebelum adanya konten viral soal jalan rusak di Lampung. Basuki juga mengatakan proyek perbaikan jalan rusak akan mulai dilelang pada akhir Mei. Dan proses tender bakal berlangsung 1 bulan sehingga ditargetkan pengerjaan perbaikan jalan rusak akan dilakukan pada bulan Juli. Di Lampung ini kita ada 15 ruas. 15 ruas? Ya. Di 2023 yang prioritas 23 itu? 2023 ini. Ya. Ini akan kita lelangkan Mei, Juni, kalau bisa. Juni sudah ada penetapan, Juli sudah mulai kerja. Kepastian pekerjaannya sendiri dimulai tanggal berapa itu? Ya, bulan tender, apa? Tender dulu dong. Tender dulu. Ya, kan? Tapi di bulan Juni? Tendernya mulai Mei, akhir Mei ini. Oh, tender.